Ini adalah Asus Zenfone Live L1 yang masuk hari ini. Kerusakannya mati total. Kalau di cas dia hanya nongol blitz lampu LED-nya ya, kelap-kelip seperti ini. Ini posisi kita cas, kelap-kelip seperti ini, jadi tidak nongol gambar baterai sambil ngecas, tidak bisa hidup. Aturan kalau normalnya pas dicas dia akan muncul pemberitahuan lagi dalam posisi mengecas. Ini pun kita tes melalui komputer, data-datanya juga tidak terbaca. Nah, kerusakan seperti ini jika dilihat sepintas itu seperti kerusakan software, cuman sebenarnya ini bukan software, ini adalah kerusakan hardware, kerusakan terbaru yang dialami oleh Asus Zenfone Live L1. Bagaimana cara mengatasinya? Mari kita lihat sama-sama. Pertama-tama handphone ini kita bongkar terlebih dahulu. Kita buka back covernya, lalu kita cabut semua yang berhubungan pada mesin seperti fleksibel, baterai apa, kita lepaskan mesinnya. Dan di balik dari mainboard mesin itu ada sebuah IC, dan IC itulah yang harus kita eksekusi kali ini. Jadi simak terus video ini hingga selesai. Are you listening? Damn. IC inilah yang harus kita panasi dengan menggunakan blower dengan tingkat kepanasan maksimal 4 dan anginnya 1 boleh. Jadi jangan terlalu panas, dan jangan lupa untuk IC di sebelahnya bersebelahan dengan IC yang lain kita tutup dulu pakai aluminium atau seperti yang ada di video. Kami menggunakan solasi anti panas agar supaya panasnya tidak menyebar ke IC yang lain. Jadi cukup mengenai IC yang kita akan eksekusi ini, jadi tidak menyebar kemana-mana. Kini indikator chargernya udah muncul. Sekarang kita pasang, kita rapikan semua dulu.
akhirnya handphone ini kembali hidup lagi. Alhamdulillah. Jika ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like, subscribe, share kemanapun agar supaya teman-teman bisa tahu kita berbagi solusi. Dan jangan lupa, di akhir video ini ada beberapa video yang bisa rekomendasi untuk Anda yang mungkin Anda butuhkan. Silakan diklik video mana yang Anda butuhkan dan silakan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Kita tidak henti-hentinya berbagi di sini. Cukup sekian dulu tutorial kita singkat pada kali ini. Semoga aja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.